satu. Satu dua tiga. Yuk. Satu dua tiga. Satu dua tiga. Mak kok angkat tangan kabeh. Loh, lah makne urung ngados kabeh. Loh, hari ini juga di syuting dari Ndo TV lagi. Wis satu suruh tukang syuting e. Urung ngados kok syuting. Nah, musiknya enggak kecil aja kecil. Yuk, sambil menunggu teman-temannya datang, belum banyak yang datang ya Bunda ya. Undangannya berapa Bunda? 350 ini berapa coba dihitung 1 2 3 4 5 baru 15. Yuk kenalan dulu sama Kak Badut ya. Kamu kan udah tahu nama aku Badut, aku belum tahu nama kamu. Coba yang ini siapa namanya? Nyedit. Nyedit? Jeneng kok Nyedit. Wah, coba yang satu Spiderman ini. Orang dijenengi tau Bu? Ya Allah Bu, nah sama ini kediri orang dijenengi. Ini siapa namanya coba ganteng? Obeng. Obeng? Wah aneh namanya Obeng. Nah ini siapa? Kansa. Ini api jenengi Kansa. Waduh. Sini ini siapa jenengi? Parah. Parah. Lah kok parah? Ah, salah ya? Oh, parah kok parah. Yang sing kayak Tomo ini siapa? Nona. Lah kok aku diseneni? Wah, aku takut jenengmu. Jenengmu siapa, Le? Sapi. Ah? Sapi. Ya kenalan lagi. Anak sekarang namanya bagus-bagus ya. Coba Mae. Ma, sampean siapa jenenge, Ma? Mbak Paini. Paini. Loh ya Paini. Zaman saiki ora ana jenenge Paini. Nah iki siapa? Marfuah, masa Bu. Nah kok ana anak sekarang enggak ada ya. Coba ini lah bagus. Jenengmu siapa? Audi. Audi tuh bagus toh. Loh sampean Marfuah. Oke. Alhafiz, wapi ya coba sing nyoting sama jenenge Mukiti. Asam. Lala anak Mukiti bela. Yuk kita bernyanyi sambil menunggu temannya datang bernyanyi bersama Kak Badut ya. Ayo Kak Caplin. Pakai F ya. Ambil setan ku potong sama panjang. Ku rambut dan ku timbang dengan tenang. Ku jadikan ya stop kacaplin ya. Kalau ada intonasi ku jadikan sampai stop ya. Ngono lek caplin kok gak kebayari sapa. Oh ya. Ku jadikan. Oh, udah tahu lagu ini berarti ya. Aduh. Laki-laki yo lanjut sambil menunggu teman lainnya datang. Waduh, ini ada yang baru berdatangan dari luar kota, kayaknya dari Jombang ini ya datang. Pelatnya S. Yo, waduh saelek. Sabis. Ku ambil kesempatan. Yo, boleh kita coba potong sama. Ku raut dan ku timbang dengan benang. Kujadikan topin caplin. Nah ngono lho pin. Kujadikan layang-layang. Lek lanjut. Yo. Bermain semuanya. Berlari asik. Bermain layang-layang asik. Bermain ku bawa ke tanah lapang.
gembira dan hati gembira dan napa Bu? Loh, kok meriang, Bu? Loh, pripun, Bu? Kok meriang? Bu, tolong ambil kamu sagre, Bu. Ada yang meriang ini. Riang kok meriang. Lek riang itu sama dengan senang. Senang, pinter, serap. Senang itu sama dengan riang. Oh, tak wale. Masih ada empat persamaan kata. Riang, senang, apalagi gembira, kalau pinter kalah karo arek SD. Riang, senang, gembira, satu lagi apa? Bahagia, 100. Bahasa Inggrisnya senang, bahagia apa ya? Waduh, pinter bahasa Inggris semua ternyata ya adik-adik ya. Coba dites Kak Badut, nama hari-hari. Hari Minggu bahasa Inggrisnya apa? Hah? Lu pinter belanja sandi 100. Hari Senin? Lu 100 yang belakang. Hari Selasa? Lu 100. 100. Hari Rabu? Lah 200. Yang lainnya kok gak jawab? Gak masuk ya waktu bahasa Inggris? Lu masuk. Lah gurunya siapa namanya? Tomo. Oh, Pak Tomo. Iya, guru bahasa Inggris itu yang terkenal di Kota Kediri. Iya. Rabu tadi apa? Wednesday. Lek Kamis? Thursday. Bukan Tuesday. Thursday. Lek hari Jumat, Friday. Di lek hari Sabtu, Pak? Aduh. Nggak ada buruk padu bahasa Inggris. Awang gue nak dadi-dadi. Aku sing kesel bahasa Inggris sok padu. Ayo nyanyi lagi bersama Kak Chaplin. Ayo Plin. Ku ambil bulu sebatang, beli-beli-beli-beli. Ku potong sama asik. Ku laut dan ku timbang dengan benar. Ku jadikan. Loh, kok onde-onde? Lain layang Bu. Lah onde-onde sama jawab onde-onde mau. Ku jadikan layang-layang bermain, berlari asik. Bermain layang-layang bermain ku bawa ke tanah lapang. Aku gembira dah. Hati gembira dan senang. Kayak pada pagi hari ini semuanya bergembira ya. Semuanya senang. Siapa yang hatinya gak bergembira, angkat tangan. Ayo. Loh, mak. Kok angkat tangan? Loh, bapaknya gak angkat tangan. Nyapa pak gak bergembira? Utangnya angkat. Malu-maluin gak badut. Tidak ya. Karena hati yang gembira itu bisa jadi sebuah orang. Obat buantar salah. Hati lek seneng, hati gembira bisa jadi sebuah obat. Lek hati ini sedih, hati ini susah bisa jadi sebuah apa? Lo pentung penyakit. Kok pentung? Tadi orang sekarang pentung. Salah. Sumber segala penyakit adalah hati yang sedih. Lek hati ini sedih, hati ini susah bisa jadi sebuah penyakit.